orang yang beriman dengan nama Allah Tawwab. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, akhlaknya ialah bahwa ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta melazimkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfarlah, bahwasanya aku taubat 100 kali sehari. Menurut ahli tafsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat bukan taubat dari dosa karena beliau sudah dijamin diampuni, melainkan beliau semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk taubat, dan beliau adalah penghulunya orang-orang yang beriman. Taubat diterima, taubat terdiri dari 3 perkara. Pertama ilmu, kedua keadaan, dan ketiga amal. Maksud ilmu di sini ialah mengetahui bahwasanya dosa itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari surga serta mendatangkan kepada neraka. Juga membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ibu bapak yang ada dalam kubur, dan juga dapat mempersempit rezeki serta mendatangkan duka cita. Setelah kita tahu bahwa dan akibat bahaya dan akibat dosa, dengan memikirkan itu maka akan timbul perasaan sedih dalam hati karena pernah melakukan dosa. Rasa sedih itu dinamakan hal atau keadaan yang mendorong untuk melakukan taubat, dan tindakan kita yang demikian itu disebut amal atau tindakan. Orang yang tidak mau taubat dari dosa ia adalah orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Sebagaimana yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa yang tidak taubat maka mereka adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada seseorang, maka ketahuilah bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang zalim. Bahwasanya orang-orang yang zalim bagi mereka siksa yang pedih. Begitulah akibat orang-orang yang melakukan dosa dan sampai sekarang belum taubat terhadap dosa-dosanya. Kata ulama, taubat itu lebih sulit daripada meninggalkan dosa. Sebab orang yang pernah menikmati bagaimana riba, bagaimana rasanya arak, atau pernah melakukan zina dan lain-lain dosa, sangat sulit baginya meninggalkan semua itu. Sedangkan taubat mesti menyesali dan sakit hati karena pernah melakukan dosa-dosanya itu. Karena kita disuruh sedemikian rupa supaya mampu merasakan bahwa dosa itu adalah pahit dan racun yang membahayakan. Keimanan kita kepada taubat at-tawab menuntut kita juga untuk menerima keuzuran dan permintaan maaf dari orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadanya, baik itu rakyatnya, kawannya, kenalannya, atau rekan kerjanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menerima taubat orang-orang yang minta ampun kepadanya. Kenapa kita yang tidak pernah memberikan rezeki kepada orang lain dan tidak pernah menciptakannya tidak bisa memaafkan orang-orang yang minta ampun pada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya di padang mahsyar nanti manusia diseru, bangkitlah orang-orang yang punya pahala atas Allah Subhanahu wa taala. Tanya sahabat, siapa yang punya pahala atas Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memaafkan manusia. Maka bangkitlah beberapa ribu orang yang dan ia dimasukkan ke surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga menyatakan bahwasanya orang-orang yang dizalimi dalam dunia, mereka beruntung di hari kiamat. Banyak keuntungan yang akan diterima orang-orang yang dizalim di hari kiamat, asalkan orang-orang yang dizalim itu sabar, tidak berbuat semena-mena dan tidak minta dibalaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang pertama akhlaknya terhadap nama itu yaitu bertaubat dan dari kesalahan-kesalahan dan melazimkan taubatnya itu. Dan kedua mengumpamakan memaafkan atas orang-orang yang meminta uzur atau minta maaf kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akhir pembahasan dari nama Allah At-Tawwab. Kesimpulannya, kita tahu bahwa Allah itu At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Dia Allah yang memasukkan taufik di hati kita untuk bertaubat, dan dia juga Allah yang menerima taubat kita.
maka ada dua hal yang harus pian lakukan. Yang pertama adalah terus mengetuk pintu Allah untuk meminta ampun atas dosa yang kita lakukan. Jangan putus asa, karena Allah itu bernama Tawwab. Sehingga ada sebagian ulama ditanya, sampai kapan kami harus terus meminta ampun kepada Allah? Jaka salah minta ampun, jaka salah minta ampun, meskipun terulang ribuan bahkan jutaan kali. Sampai kapan bertaubat? Maka ujar ulama, teruslah kamu bertaubat selama Allah itu masih bernama Tawwab. Selamanya Allah itu bernama Tawwab, berarti jangan pernah putus asa untuk bertaubat. Ketuk terus pintu Allah. Kemudian yang kedua, jika memang pian terus mengetuk pintu Allah untuk bertaubat, itu amalan pertama. Sekarang bagaimana caranya pulang kita memakai supaya sifat tawab itu ada di diri kita? Karena kita disuruh tadi takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah, sedangkan Allah itu pemaaf. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mau memaafkan kesalahan orang. Satu, kita mengetuk pintu Allah supaya Allah menerima taubat kita, disertai dengan keinginan kita dan kesadaran hati kita untuk memberi maaf kepada siapapun yang mendzalimi kita. Yang kedua lah, jalan untuk mencari taubat dan mencari rahmat serta ampunan Allah itu banyak. Bisa dengan cara bersedekah. Inna sadaqata sir tudfi'u ghadab ar-rabb. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murka Tuhan. Allah akan tidak akan murka kepada orang yang rajin bersedekah. Itu satu. Yang kedua, salah satu cara untuk memancing ridha dan ampunan Allah adalah dengan beristighfar. Nah, di antaranya lagi adalah dengan ittiba dengan Nabi Muhammad, meumpati Nabi Muhammad. Nah, meumpati Nabi Muhammad ini lebih hebat. Kenapa? Kalau pian beristighfar, Allah akan ampuni dosa pian yang telah lalu. Tapi kalau pian mengampuni dosa Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, Allah bisa ampuni dosa pian yang telah lalu, dan Allah akan jaga supaya tidak berdosa di masa yang akan datang. Dulu ada seorang sahabat buta. Buta, matanya buta. Sahabat ini namanya Abdullah bin Ummi Maktub. Dulu Nabi Muhammad kan pernah bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ini kan la salata, tidak ada salat, tidak sempurna salat bagi orang yang tinggal di sekitar masjid kecuali di masjid. Nah, ini pandangan madhab Syafi'i, maknanya tidak sempurna orang bila rumahnya parak masjid tapi sembayangnya kada di masjid. Itu pendapat madhab Syafi'i. Berarti sah lah sembayangnya? Sah lah sembayangnya? Sah, cuma kada sempurna. Tapi jangan heran, memang mayoritas ulama mengatakan bila orang tu parak masjid, mestinya sembayangnya di masjid. Itu supaya sempurna aja sih sebenarnya. Kalau kada di masjid sah aja pang, cuma kada sempurna. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa apabila orang itu dekat dengan masjid dan sholatnya tidak di masjid, kada sah sama sekali. Ada pendapat itu, ada, cuma memang pendapat terkuat itu kada kah itu karasnya. Jangan salah paham lah, pendapat terkuat mengatakan bahwa sholat itu tidak sempurna kecuali di masjid bagi yang parak lawan masjid. Nah, mendengar itu Abdullah bin Ummi Maktum ini meminta udzur karena matanya buta. Makanya berkata, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma. Ya Rasulullah, ulun ini adalah seorang lelaki yang matanya buta. Tahu ya Nabi? Tahu aja bang Nabi. Nya Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah orang yang ajan ketika subuh. Karena Nabi itu memiliki dua orang yang biasa ajan. Yang pertama Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu mungkin ajan sekitar jam 3 mungkin, atau jam 3 lewat. Ajan pertama itu Bilal. Ajan kedua menandakan masuk waktu subuh itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum.
Jadi bila Abdullah bin Ummi Maktum ni ajan, berarti orang kada boleh lagi makan bulan puasa. Berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma wa inna fil madinati kathiratal hawami wassiba. Ya Rasulullah, ulun kalau bisa beuzur lawan pian. Kalau ulun mampu untuk turun, ulun turun. Tapi kalau kada, ulun beuzur aja bepadah beduhul lawan pian. Karena yang pertama, ulun ni buta. Ulun usahakan turun ke cuma kalau ternyata ulun kada terlihat di masjid, ulun meminta izin. Satu, mata ulun buta. Dua, ulun kadada yang membawa. Tiga, di Madinah ini banyak sekali binatang-binatang buas di zaman itu. Ulun ni mana buta, mana kadada yang membawa, jalanan ni pulang banyak binatang buas. Mendengar permintaan izin ini, udzur ini, memang di satu sisi masuk akal, bang. Buta matanya yang membawa kadada binatang buas banyak. Maka akhirnya Nabi katakan, na'am, jangan Nabi kada papa, kada usah gini, kami jangan Nabi kesini, artinya di rumah aja kada masalah. Falam mansorof, manakala inya berpaling, inya hendak bulik, si Abdullah bin Maktum, fada'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi panggil lagi. Sini jangan Nabi stumat. Ngerasa dipanggil Nabi, bebulik. Lalu Nabi tanya, hal tasma'un nida? Ujar Nabi, eh Abdullah, aku dah betakun. Dari rumah ikam itu, dari rumah ikam itu suara ajan kedengaran ke kada? Lalu Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, inggih ya Rasulullah, na'am, kedengaran inggih. Bala. Nah, ujar Nabi, fa'ajib. Kalau memang dari rumah ikam masih kedengaran suara adzan, datangi adzan itu. Datangi. Nah, berarti kan ini meralat yang pertama. Yang pertama ai jadi Nabi kenapa? Habis itu Nabi tanya lagi, rumah ikam itu di mana gerang, jauh banarkah atau parak aja kah, masih dari masjid kedengaran aja adzan. Ternyata yang menjawab kedengaran masih. Kalau begitu jadi Nabi datangi adzan itu. Nah, ini mental sahabat. Sahabat itu manakala Nabi suruh A, ya sudah, kada ada tawar-menawar. Nabi suruh B, kada tawar-menawar. Karena Nabi yang suruh. Bila Nabi suruh, sama hukumnya Allah yang nyuruh. Lalu akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum ini kada punya pilihan. Hendak apa biar? Ya sudah, esoknya turunlah beliau seperti biasa. Kalau yang tadi ya rutinitas saja, tapi sekarang turunnya itu karena menjunjung perintah Nabi, karena Nabi yang suruh turun, turun. Jaka ibaratnya bahasa kita, jaka badai ke apa, kamu mesti Abdullah bin Ummi Maktum itu turun. Karena menjunjung perintah Nabi yang menyuruh turun apabila mendengar ajan. Nah, isuknya habis yang nyari suruh tadi, isuknya beliau langsung turun ke masjid ketika mendengar suara ajan yang pertama. Sungsung, orangnya buta. Begitu mendengar ajan Sayyidina Bilal, turun ke masjid. Nah, ternyata sebelumnya aman-aman aja berjalan. Tapi kenapa itu Allah hendak menguji? Jalanan di kota Madinah tuh teksturnya kasar. Batu-batu banyak berhambur. Ternyata di tengah jalan Abdullah bin Ummi Maktum ini, bahasa kita tuh apa? Bahasa kita tuh terjuramba jarang ana. Terjajak mungkin batu kayak apakah? Terkait, gugur, tegulung di jalan tuh. Nah, ketika tegugur, awak sidnya habis berdarah-darah. Kayak apa menggugur di padang batu, mana orangnya buta? Akhirnya pergi ke masjid, geger orang di masjid, sahabat di masjid itu geger. Kenapa? Abdullah bin Ummi Maktum datang berdarah-darah. Sampai ke Nabi beritanya, akhirnya Nabi datang, Nabi doakan, selesai. Isuknya, kalau pangjara, kada, awak berdarah-darah. Tapi tetap itu orang isuknya. Nah, begitu Abdullah bin Ummi Maktum membuka pintu rumahnya, akan keluar menuju masjid. Ditangkap tangannya. Lalu tangannya itu ditangkap, tiba-tiba ada yang menangkap tangannya, memegang tangannya. Lalu orang itu mengatakan, wahai Abdullah, mulai hari ini ulun yang akan meirit pian ke masjid, menggandeng sampean ke masjid, menuntun sampean ke masjid, dan saya yang akan tuntun sampean sampai pulang ke rumah. Jadi tangannya itu diraba oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Tangannya ini kencang masih, berarti anak muda nih, kencang masih. Tapi kada juga bertanya, sudah itu berjalan sampai 3 hari.
Tiga hari berjalan, Abdullah penasaran. Begitu bulik, ujar Abdullah bin Ummi Maktum, sudah kayak ini. Aku bertakun lawan ikam-ikam siapa? Ikam siapa? Ujar lelaki tadi, ulun ya pemuda bang, artinya menyamarkan jawaban. Ujar Abdullah bin Ummi Maktum, aku ini mencium bau ikam, dan bau ikam ini bukan orang sini. Ikam bukan orang sini. Ulun ingat dulu Habib pernah berkisah bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini itu mengetahui azan subuh itu terkadang diberitahu, terkadang kada. Bila diberitahu, waktu subuh azan sidin, tapi terkadang bila kadada yang memberitahu sidin bisa juga azan. Abdullah bin Maktum. Lalu orang bertanya, Abdullah, selama ini kalau kami beritahu ikam ajan, wajar ajan. Tapi ketika tidak ada yang memberitahu, di mana ikam tahu sudah masuk waktu subuh? Maka ujar Abdullah bin Ummi Maktum, aku mencium bau nafas subuh itu. Was subhi idza tanaffas. Tahbilullah. Abdullah bin Maktum. Orang matanya buta, cuma anunya tajam. Nah. Singkat cerita, ketika sampai tiga hari Abdullah bertanya, ikam siapa? Inya kada mau jawab. Ujar Abdullah, ikam, kalau kada mau memberitahu ikam ini siapa, berarti hari ini ikam terakhir mengantar aku. Kenapa? Karena aku tidak mau diantar oleh orang yang aku kada kenal. Aku ini tahu berterima kasih, jadi aku hendak tahu ikam ini siapa supaya aku bisa balas. Ternyata lelaki itu tetap karas, kada mau memberitahu siapa inya. Ujar Abdullah, kalau begitu isuk ikam kada usah lagi mengantar aku cukup sampai hari ini aja. Jadi ujar pemuda tadi, syukur lagi kada mengantar pian esok, kada uyuh bulak balik mengambil pian. Tak kira luluh juga Abdullah bin Maktum. Ujar Abdullah bin Maktum, kayaknya sudah, kalau ikam kada memberitahu ikam siapa, minimal ikam beritahu ikam orang mana. Ikam orang mana? Soalnya bau ikam ini bukan bau orang sini. Lalu lelaki tadi mengatakan, pian dasar bujur kah hendak tahu siapa ulun? Iya, jar Abdullah, maka joko betakun. Oke, jar lelaki itu, aku akan beritahu. Ketahuilah wahai Abdullah, ketahuilah wahai Abdullah, aku ini adalah iblis. Iblis, aku adalah iblis. Bah, Jabul Hamaktum bungulnya sudah beka ngaku nama kada, bekaku iblis pulang. Ujarnya bujur, ulun kada berdusta. Ulun dasar iblis. Aku ini syaitan yang diutus iblis untuk datang ke pihak. Ujar Abu, setahuku iblis itu jakanya kawa tu orang dihalangi ke masjid. Jakanya kawa orang guring tu dikipas-kipasina. Sepinya kada bangun. Ini ikam mantar aku ke masjid, ada kisah apa nih? Taubat kayak kamu apakah? Iblis mantar ke masjid. Kenapa jadi mantar aku ke masjid? Oh, ternyata ujar syaitan tadi, wahai Abdullah, ikam ingatkah tiga hari yang lalu ketika kamu keluar dari rumahmu untuk menjunjung tinggi perintah Nabi, kan Nabi nyuruhkan fa'ajib, Nabi nyuruhkan. Lalu ketika tiga hari yang lalu kamu keluar dari rumahmu untuk memenuhi perintah Nabi itu, lalu ikam jatuh, ingat ya Abdullah, lalu ikam berdarah-darah, iya ingat. Ketahuilah wahai Abdullah, ketika kamu terjatuh, maka di saat itu arasy Tuhan berguncang. Arasy Tuhan itu terguncang. Ihtazza arasyur rahmah. Terguncang arasy Allah. Dan malaikat-malaikat di langit itu geger. Itu Abdullah gugur. Akhirnya di saat itu Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya. Dan Allah persaksikan malaikat. Dan Allah katakan, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa hambaku itu yang telah lalu seluruhnya. Aku ampuni dosanya yang telah lalu tanpa terkecuali. Pian jangan tanya kalau dosa anu pang. Oh kadada, pokoknya semua dosa di masa lalu habis. Ghafartu lahu ma taqaddama min dambih.
aku ampuni, ujar Allah, semua dosanya yang telah lewat, yang telah lalu. Habis kada kusisai. Nah, lalu mendengar ampunan Allah ini, iblis gelabakan. Di saat itulah iblis berkata, ayo jar iblis pasukanku, siapa yang besok mau membawa Abdullah pergi ke masjid, meirit. Kenapa? Ujar iblis, aku khawatir. Aku takut ini dosanya yang telah lalu habis sudah, kada bersisa. Nang kita goda bahari itu kada ada gunanya. Habis dosa. Maka ujar iblis, aku takut, aku khawatir. Kalau sampai dia jatuh sekali lagi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang akan datang. Sehingga tidak ada jalan lagi bagi kita untuk mencelakakan Abdullah bin Ummi Maktum. Bekallah iblis. Ayo sudah, bukan itu, irit aja ke masjid. Kalau masalah pahala sembahyang itu gampang aja iblis. Kita bisa kena, mau olehnya riak kah, mau olehnya ujub kah, mau olehnya sum'ah. Tapi kalau sampai inya jatuh lagi dan Allah kasihan dan Allah ampuni dosa yang akan datang, ayo selesai itu. Karena ada jalan lagi. Coba biar perhatikan. Jatuhnya seseorang dalam rangka menjunjung perintah Nabi Muhammad itu maha pusakan dosa, bayangkan. Padahal tidak ada ucapan istighfar di sini, kan ada. Tapi sikap ketika mau mengikuti kata-kata Nabi, mengumpati sunnah Nabi, itu jaminan bahwa dosa pian diampuni Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pian akan dicintai Allah dan Allah akan ampuni dosa-dosa pian. Ah, nyamannya tuh. Ah, jadi kita tuh berpikir, subuh tuh nah. Kayak apa caranya mun kau tuh sembahyang di masjid subuh? Apalagi yang pian tunggu? Menunggu iblis mengambili. Turun. Dalam sebuah hadis dikatakan, basyiril masyaina fi zulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Ujar Nabi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau keluar di waktu subuh menerobos gelapnya malam untuk hadir sembahyang subuh berjamaah di masjid. Beri mereka kabar gembira, ujar Nabi, bahwa di hari kiamat mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Di dunianya bekadap, di akhirat kadap-kadap sama sekali. Nya akan diberikan lampu. Maksudnya, ujar guru bari, bilenya diberi lampu nangai berarti terang, lamunnya terang kada bakal tersalah jalan. Artinya orang tuh selamat di akhirat, itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.